الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين رب وحدنا ناس وحروف نون semuanya subhanallah. Kalau kita menyusun mungkin bisa kita menyusun seperti ini bisa, tapi dengan menyesuaikan huruf-huruf di belakangnya yang sama semua ini, wah itu sulit ya. Beliau ini Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh Syekh Muhammad bin Salim adalah guru daripada guru kita semua, yaitu Al-Habib Munzir bin Fu'ad Al-Musawi. Kita doakan Allah mengangkat derajat beliau, meluaskan kuburnya, dan dijadikan daripada makbarahnya adalah taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua insyaallah akan mendapatkan keberkahan siapa saja yang kita sebut wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu Imam Bushiri wa Imam Abdurrahman Ad-Dibai wa Syekh Al-Imam Ali bin Ali bin Muhammad Al-Husin Al-Habshi Al-Habib Munzir Al-Habib Umar, insyaAllah kita akan mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita sebut wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kekasihnya Allah. Maka kalau kita menyebut nama kekasih kita, insyaAllah orang yang mempunyai, orang yang menciptakan daripada orang yang dikasihinya, insyaAllah akan memberikan keberkahan tersendiri bagi orang yang sering mengucapkan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita menyebut nama siapa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Ya. Dengan keberkahan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan berkah manfaat ya, dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Kita lihat anak-anak kecil ya, walaupun dia bermain-main, hakikatnya mereka tidak punya dosa. Ya, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita, apalagi kita pukul. Ya. Nah, kalau kita marah, ya, bagi orang-orang tua yang marah kepada anak-anaknya ini, ya, kita lihat anak kita ini sudah punya dosa atau belum? Kan belum. Terus kita ini siapa? Kita yang banyak dosa. Masa yang banyak dosa marahin orang yang punya dosa? Wah ini kebalik ya. Insyaallah kita nikmati aja. Anak-anak kecil bermain-main di masjid. Kalau kita marah sama dia di dalam masjid, ini bisa mengakibatkan dia memendam rasa di dalam hatinya, dia malas akan ke masjid. Ya, malas akan masjid. Kita atur sedemikian rupa dan perlu bimbingan orang tua. Ya, bimbingan orang tua untuk mengaturnya. Ya, dulu sebenarnya kalau tidak salah Sultan Sulaiman Al-Ayyubi kalau tidak salah, atau Sultan Muhammad Al-Fatih itu sangat merindukan seorang anak-anak di dalam masjid. Jadi kalau kita ingin merindukan seorang anak-anak itu, insya Allah tabarukan sama Syekh, kalau tidak salah yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau tidak Sultan Hamid Turki, pemimpin Khalifah Utsmaniyah. Alhamdulillah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertera ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'in musyafa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat. Ya, syafaat. Kemudian ketika beliau mempunyai syafaat, yang nabi-nabi lainnya itu syafaat diberikan oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu diberikan oleh Allah syafaat dan memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah.
Jadi insyaallah kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dunia pernah memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai suaranya serak-serak ya, sampai apa namanya tangannya, kalau orang Jawa bilang kapalen. Kapalen. Kemudian kakinya sampai bengkak. Karena apa? Duduk, kemudian jalan kaki ya. Duduknya lama sampai berjam-jam. Antum tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan antum untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak sadar 2 jam kita duduk untuk memuji nama Allah, memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita sendiri paling lama setengah jam. Ya, terlebih al-fakir ya, al-fakir ini bentar aja. Tapi kalau subhanallah, saya suka dengan maulid kayak gini. Baik itu saya mimpi mau jadi jamaah, itu enggak terasa 2 jam, 3 jam. Itu apa? Memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila saya di rumah, mungkin saya tidak mengerjakan hal tersebut. Mungkin 5 menit atau 10 menit ya, selesai itu wah urusan dunia. Urusan. Tapi subhanallah, Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk bagi kita ya. Kita dihadirkan di masjidnya Allah untuk berzikir kepada Allah. Apalagi kalau yang tadi sholat berjamaah, wah ini pahalanya luar biasa. Plus-plus ya, saudaranya pahalanya plus-plus. Dan kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai disebut ya, bahwa kita ini sebaik-baiknya umat ya. Dan Nabi kita sebaik-baiknya Nabi. Sampai-sampai malaikat itu heran. Ya. Apalagi malaikat penjaga pintu neraka itu heran. Ada umat sebaik-baik umat kok masuk neraka? Oh, sebaik-baik umat kok masuk neraka? Tapi malaikat ribuan heran juga. Ya. Umat Nabi lainnya bisa masuk surga. Malaikat ribuan enggak heran kalau sebaik-baik umat masuk surga. Tapi heran umat Nabi lainnya bisa masuk surga. Sulit. Umat Nabi lainnya sulit masuk surga. Harus memang takwa betul, iman betul. Tapi tidak seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbuat maksiat ya, itu Allah masih mengirimkan hidayah kepada kita. Kadang di dalam diri kita ini setelah berbuat maksiat menyesal. Ya, menyesal. Dan kita tahu kalau mau berbuat maksiat itu pasti Allah akan melihat kita. Seorang wali itu dikasih sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sifat muraqabah. Wah, ini sifat muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Sifat di mana Allah memberikan kepada manusia ya, itu di dalam hatinya ketika dia mau berbuat sesuatu, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang di dalam dirinya sudah terpatri ya, di dalam pikirannya sudah terpatri bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan melakukan keburukan, pasti akan rajin berbuat kebaikan. Ini sifatnya para wali ya. Insyaallah apabila kita meniru sifat tersebut, insyaallah kita akan dilindungi daripada perbuatan maksiat ya, akan dilindungi oleh perbuatan maksiat. Sesungguhnya kita tidak mampu untuk melawan daripada perbuatan maksiat, maka kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kami daripada perbuatan maksiat, lindungilah kami ya Allah daripada perbuatan maksiat. Insyaallah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa. Habibika kekasih, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syifat yaitu habibika ya habib.
Habibi, Habib, kemudian Syafi wa Musyafa. Ada sifat tiga. Yang tadi kita jelaskan Syafi sudah kita jelaskan di awal. Kemudian Habibi kan, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih di dalam rumah. Kemudian para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi. Kemudian menceritakan, ya, kisah-kisah para nabi yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia mengulas apa yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan para nabi, mukjizatnya, kemudian gelar-gelarnya, ya, title-titlenya, itu para sahabat bilang, siapa yang kamu favoritkan, siapa yang kamu idam-idamkan, nabi-nabi, ya, siapa nabi, siapa yang kamu idam-idamkan, yang siapa yang kamu idolakan. Kemudian ada satu sahabat, saya mengidolakan Nabi Allah Adam. Oh, kenapa kok mengidolakan Nabi Allah Adam? Karena dia bilang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah. Terus yang sahabat satunya apa namanya, ujung jari, saya mengidolakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Kenapa kok mengidolakan Nabi Musa alaihi salatu wasallam? Karena dia bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, saya mengidolakan roh Allah. Oh, siapa itu roh Allah? Nabi Allah Isa. Kenapa kok mengidolakan? Karena ruhnya langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengidolakan Nabi Allah Yusuf. Kalau para akhwat ini langsung mengidolakan Nabi Allah Yusuf, ya, karena gantengnya, ya, gantengnya Nabi Allah Yusuf. Padahal gantengnya cuma 25%. Ya, jadi total 100% itu gantengnya Nabi Allah Yusuf itu berapa? 25%. 25% lainnya kemana? Ke antum-antum semua ini, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Kemudian antum bisa melihat keindahan dunia itu daripada 25%, ya. Nah, antum masih ada seperti 75% nya kemana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, seorang dari golongan akhwat itu bertanya kepada Nabi, tidak berani melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karismanya yang luar biasa, haibahnya luar biasa, gantengnya 75%. Nabi Allah Yusuf? Masya Allah. Ah, Habibika. Kemudian ada yang mengidolakan Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabi Allah Ibrahim. Apa itu arti Khalilullah? Teman dekat. Teman dekat. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mendengar kalau mereka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum luar biasa mengidolakan, ketahuilah bahwasanya di hadapan ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan seorang kasih? Antum punya istri, punya suami, bagaimana? Antum tidak akan ingin lepas daripada istri dan suami kita. Tapi kalau teman dekat kita, ya, kalau sudah habis main, ya, itu selesai. Ya, kemudian bisa jumpa lagi, tetap selesai. Tapi kalau sama istri sama suami kita, tiap hari tidur dengan beliau. Masya Allah. Berarti kedudukan kekasih ini tinggi. Kedudukan seorang kekasih ini tinggi. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu riwayat mengatakan wala fakhr. Ya, wala fakhr itu ada dua tafsir. Yang satu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah yang menurunkan sifat akhlak mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa disamai oleh nabi-nabi lainnya. Sehingga kita ini kalau
habis adzan itu doanya. Allah apa namanya? Doanya termasuk kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu Nabi itu pada berebut satu tempat yang mana tempat itu sangat istimewa. Maka tetap Nabi Muhammad yang mendapatkannya karena umatnya selalu mendoakan habis adzan. Doa habis adzan ini sesuatu yang luar biasa. Maka rajinlah untuk membaca daripada doa habis adzan, termasuk daripada waktu-waktu yang mustajab ya, doa habis adzan. Doa habis adzan ini kita diajarkan oleh guru kita ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zain Al-Habib bin Abi Sulaiman ya. Jangan berdoa adzan saja ya. Atau baca dulu atau di awal atau di akhir. Rabbi firli wa li walidiyya. Ya. Rabbi firli wa li walidiyya, Rabbi firli wa li walidiyya sampai 5 kali. Ya. Atau Rabbi firli wa li walidayya. Menurut hadis Sahih bin Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, wali-wali dia itu sampai ke atas ya, sampai ke nenek kita, sampai ke ibu kita, sampai ke cicit, canggah, pokoknya sampai lah. Tapi kalau wali-wali dia kedua orang tua Rabbi Firli wali-wali dia, Rabbi Firli wali-wali dia, itu sampai 5 kali tersebut. Ketika 5 kali antum sebut Rabbi Firli wali-wali dia merhamhumma kamma rabbayani shaghira. Ya, terus doa adzan. Ya, Allahumma rabb hadzal bait mahbusat al-ghaina 'ala sayyidina Muhammad al-wasila wal-fadila wasy-syarafa wat-tarajjata al-'aliyyah ar-rafi'ah wal-'adl mahdhub al-mahdhur alladhi wa'ada innaka la tuliful. Itu tuh. Kalau biasanya saya tambahin Rabbi habib nasolihi. Ya, tambahin kalau saya tambahin Rabbi habib nasolihi. Insyaallah akan memberikan manfaat habibika. Nikah Abu Bakar. Siapa yang bisa menggedor-gedor pintunya surga? Kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Ya, umat Nabi lainnya kalau masalah hukum, ya seperti umat Nabi Daud. Kalau pengen buktikan siapa ini yang salah, satu itu benar, itu ada rantai telur dari langit. Kalau dia salah, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rantai tersebut ikut ya orangnya itu, kemudian sebelum sampai langit sudah dijatuhkan. Itu orang yang salah. Kalau yang betul, dia memegang rantainya tidak akan ditarik. Itu orang yang betul. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata antum berdosa, antum lakukan maksiat, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengadabnya. Nah, ini kenikmatan daripada terus antum lihat Nabi Allah Yusuf ini juluki apa? Nabi kedua umat manusia. Karena apa? Nabi kedua umat manusia. Nabi pertama siapa? Nabi Muhammad Adam alaihi salatu wassalam. Terus Nabi kedua umat manusia itu adalah Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Nuh. Ya, Nabi Allah Nuh. Ya, itu Nabi Allah Nuh. Itu ketika umatnya yang selamat, insya Allah selamat. Dan ini yang selamat ini yang cikal bakal daripada antum semua yang hadir, umat manusia di seluruh dunia yang durhaka kepada Nabi Allah Nuh, semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu daerah saja yang diadab ya, yang kena musibah, yang kena azab ya. Kemudian ada perang di Afghanistan, apa sih kena perang? Tidak. Ada gempa bumi di Meksiko. Nah, apa sini kena? Tidak. Ya, insyaallah batuk ini selamat. Karena dijaga oleh ulat Ustaz Ali Syafa. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Ya, itu daripada hadirika sudah bisa sempat. Yang kedua tafsirnya maka disebutkan bahwa fala fakhr ini apa? Fala fakhr yaitu menunjukkan kerendah hatian daripada Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, tetapi Nabi Muhammad tetap rendah hati. Jadi kalau kita ingin kalau kita cinta, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita tetap harus rendah hati. Jangan sombong. Karena sombong itu apa? Selendangnya
Allah. Sombong itu kan ya, Allah, selendangnya Allah. Jadi kalau kita sambang, sama saja kita mendudukkan daripada diri kita sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang tidak boleh, ya. Hal termasuk syirik gitu ya. Insyaallah itu semua akan diberikan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkampungan ini, perumahan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala musibah, daripada segala mara bahaya, daripada bencana kebakaran. Ya, kemudian insyaallah perumahan ini, perkampungan ini insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabah penyakit, daripada masuknya virus corona. Insyaallah Allah akan menghilangkan segera virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh solehah. Dan insyaallah kita doakan suami kita menjadi suami yang soleh. Kita doakan istri kita menjadi istri yang soleha agar bisa membimbing anak-anaknya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan ustaz kita, Ustaz Ali Syaka dan ustaz-ustaz lainnya dan sesepuh-sesepuh kita. Kita doakan panjang umur, panjang usianya, umur yang barokah, umur yang manfaat. Dan kita doakan beliau-beliau semua ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga hati kita selalu diberikan sifat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar khusyuk dalam menjalankan ibadah, agar rajin menjalankan ibadah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma iftah lana wa aqbal khair, wa aqbal barakah, wa aqbal ni'mah, wa aqbal rizqi, wa aqbal quwwah, wa aqbal salamah, wa aqbal jannah, wa aqbal maghfirah, wa aqbal iman, wa aqbal nur. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adabil akhirah, wa ashrif 'anna bihaqqil Qur'an al-'azim wa nabiyyik al-karim sharri al-shar al-akhirah. Ghafar Allahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udhuka min diyanana wa abdanana wa anfusana wa aqwalana wa a'lana wa kulli shay'in qitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa 'amalika wa 'iyadika wa jurarika min kulli shay'in والجبار منه وذي عين وذي باطل وذي حاسد من شر كل ذي شر على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافيه والسلامه وحقنا بالتقوى والاستقامه وعيننا من موجبات ندامه في الحال والمال انك سميع دعاء. وصل اللهم بكمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظهر الوطن يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب. يا الله berikanlah agar yang sakit ya Allah sembuhkanlah daripada penyakitnya ya Allah. Ya Allah jadikanlah daripada anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau berkahi ya Allah. Majlis yang istiqomah ya Allah. Istiqomah membaca selawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah diri kami ini ya Allah pribadi-pribadi yang kelak bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tambahkan rasa cinta kepada kami ya Allah. Cinta kepada-Mu ya Allah. Cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, di setiap waktu, di setiap hari, di setiap bulan sampai akhir hayat kami. Tambahkan rasa cinta itu kepada-Mu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah daerah kami ya Allah. Jagalah daerah kami ya Allah dari
daripada segala fitnah ya Allah, daripada segala wabah ya Allah, daripada segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, berkahilah kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Apabila di antara kami ya Allah ada orang tua yang meninggal ya Allah, yang sudah wafat ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga-Mu ya Allah. Jadikan kuburannya ya Allah taman-taman surga-Mu ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Ampunilah daripada segala kesalahannya ya Allah. Angkatlah derajatnya ya Allah. Angkatlah derajatnya ya Allah. Tambahkan fatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah daripada segala penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau melihat ya Allah, melihat daripada umat-Mu ya Allah, daripada hamba-Mu ya Allah, bukan melalui hartanya ya Allah, bukan daripada melalui kedudukannya ya Allah, daripada titelnya ya Allah, daripada hartanya ya Allah, melainkan Engkau melihat setiap hamba-Mu ya Allah dengan hati ya Allah. Maka bersihkanlah hati agar Engkau bisa lihat kami semua ya Allah. Warhamna wa'fu ilaina, warhamna wa'fu ilaina ya Allah. Pandangilah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Hujani kami ya Allah dengan hujan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang kelak bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh-saleh ya Allah. Jauh daripada maksiat ya Allah, jauh daripada segala fitnah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ahli Tuhan wa ahli